ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ, pembangunan gedung kedua PPTQ Himah Aliyah insyaallah terus berlanjut. Saat ini sedang merapikan yaitu 3 ruang kelas, kemudian 2 ruang asrama dan ruang guru serta kamar mandi dan ruang makan. Insyaallah akan menghabiskan dana sekitar 932.550.000 rupiah. Bagi sahabat-sahabatku kaum muslimin, saudaraku semua yang ingin bersedekah, monggo silahkan di BSI, bisa ditransfer di BSI 7212807367 atas nama Yayasan Himah Aliyah Utama. Konfirmasi transfer 081334113541, atau bisa datang langsung ke kompleks PPTQ Himah Aliyah di Dusun Duku Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar. Alhamdulillah proses KPM sudah berjalan untuk angkatan pertama, dan insyaallah bulan Juli kita angkatan kedua. Monggo, masih kurang banyak, ada semen, ada keramik, ada lain-lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahi mustafa. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah. Wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam, jamaah Jokam 354. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Sehari enggak nampak di YouTube, kayaknya kok agak lama, ada yang kurang-kurang begitu ya. Saya lihat, oh ternyata sudah hampir 2 hari saya enggak nampak. Satu hari berapa jam gitu ya, karena memang kerepotan, memang ada urusan-urusan ya santriwati ya, terutama kan saya pengasuh atau pembina pondok ini. Saat ini baru masa orientasi, alhamdulillah. Terus alhamdulillah biidnillah wa biaunillah, terus ada ini santri yang angkatan kedua, ada 18 santri alhamdulillah sedang mos ya, mos, karena kita ada mos juga, enggak seperti pondok di Jokam masuk kemis kliwon metu kemis wagi, enggak. Kita ada aturan-aturan yang diterapkan, juklak kurikulum secara nasional, di juklaknya secara kepondokan juga ada. Jadi enggak seperti di Jokam kalau daerahan budal, enggak. Kita ada aturannya. Juli masuk, nanti biasanya November ada pembukaan, sampai Desember ditutup, nanti kemudian seleksi dan lain sebagainya. Seperti itu saudara, ternyata pondok yang benar-benar pondok seperti itu. Kemudian kualifikasi guru juga kita kita prioritaskan yang mumpuni, yang hafid. Ada beberapa yang harus hafid Quran, karena untuk menyimak anak-anak. Ada yang beberapa yang harus pengalaman dan sarjana juga kita butuhkan. Ada 12 guru ya. Yang ada laki-lakinya ada 4, kemudian ustazahnya ada 8. Karena kita pondok putri itu orientasinya kepada ya banyak di putri, yang nunggui putri. Oke, masyal muslimin, hafidhakumullah ta'ala. Langsung aja kita ada berbagai beberapa macam-macam ulah-ulah warga Islam jamaah yang sebagai cara-cara untuk kita dakwah. Ada dakwah kita, masyaul muslimin, hafidhakumullah ta'ala, tidak boleh berhenti. Kenapa? Ya Allah. Dah, sampai itu ada anu gelipet. Ini kenapa ini, teman-teman? Tidak boleh berhenti.
selama mereka masih mendoktrin, selama itu pula kita harus selalu ngajak, selalu membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat mereka. Jadi jangan berhenti ya. Kenapa? Karena mereka sendiri yang terus menanamkan doktrinnya. Sehingga ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, kita juga harus menanamkan pendangkalan doktrin. Itu aja. Jadi kalau seakan-akan menjadi sebuah sinis pendangkalan-pendangkalan, ya memang kita sedang mendangkalkan kepahaman jamaah yang mancep di dalam masing-masing jamaah, yang menurut syariat, menurut aturan Quran hadis, menurut pemahaman yang sebenar-benarnya adalah sebuah kekeliruan dan kesalahan. Banyak jamaah-jamaah yang dikibuli, jamaah-jamaah yang tidak mengerti tentang perkembangan situasi, tentang hijrah. Disangka hijrah-hijrah itu adalah hijrah itu hanya cerita-cerita kosong, hanya cerita-cerita bohong. Namun kenyataan di lapangan, berapa ribu, berapa ratus, berapa ribu, berapa puluh orang-orang yang telah hijrah. Tidak banyak yang kita targetkan hanyalah rontoklah takfiri. Rontoklah tidak mengkafirkan selain golongannya. Sehingga ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, sebenarnya Islam jamaah itu diam tapi berpikir cara menangani pengaruh para mantan. Diam tapi berpikir gimana caranya. Sementara para mantan terang-terangan, terang jelas, terang-benderang seperti ini, yang mana semua ucapannya insya Allah bismillah dijamin, digaransi, dijamin apa adanya. Sementara kamu terima gak terima urusan kamu, antum terima gak terima urusan kamu, tapi kita berbicara original, tanpa ada campuran, tanpa ada pengawet, tanpa ada tambahan-tambahan, seperti apa adanya, luar biasa sekali masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Mereka sebenarnya berpikir piye caranya menanggulangi ini piye. Sementara ketika disebutkan, digembor-gemborkan tentang pemagaran terus-menerus, bukannya malah mereka takut warga Islam jamaah, malah apa? Berani, malah penasaran. Dan sekarang masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, bunglon-bunglon itu, ada beberapa bunglon itu lucu, malah lucu juga gimana, malah kayak semacam nyepelek ini yang remehkan. Tahu-tahu ini kan ada pembangunan pondok, ini sedekah. Terusnya dikasih keterangan infak persenan tat. Ya bunglon benar. Infak IR tat. Ada yang infaknya ditulis 354.354. Infak persenan tat 354 biar pas. Jadi bahan-bahan candaan, kasihan sebenarnya ya. Imam yang diagung-agungkan, pengurus yang ditazimi, yang ditaati. Nah, asmi wa ati, wa man syatika wa makrohika wa asalatin alik. Di dalam semangatmu, di dalam apa malasmu, pada dasar aplikasimu, di dalam terpaksamu, tetap taat. Itu dulu, saudaraku semua. Itu dulu. Sekarang, masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala, dunia maya semakin berkembang ya. Otak kita, pikiran kita mulai terbuka. Enggak mungkin lah ya agama kok sembunyi-sembunyi seperti itu, enggak mungkin. Artinya kalau memang itu benar, diklaim benar, syiarkan, dakwahkan. Dakwahkan secara alaniyah, secara terang-terangan. Rasul itu dakwahi terang-terangan. Ya, kalau merasa benar, Rasul terang-terangan, walaupun ada strategi-strategi yang sirriyah, karena memang berat tekanannya, memang musuhnya dengan orang-orang kafir. Terutama saat di Mekah. Tapi setelah di Madinah, terang-terangan. Bahkan berani menjajah ibadatnya sampai merebut wilayah Mekah dalam Fathu Mekah itu. Sementara Islam jamaah gak berani. Kenapa? Karena yang dihadapi bukan kafir. Tapi orang yang dikafirkan. Jadi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang kafir diajak iman, sementara Islam jamaah itu orang iman, orang Islam dikafirkan dulu. Setelah itu kemudian eto-etoe di amar ma'rufi.
Eto'e, mengeto'e dan ma'ruf. Sebenarnya ya sama aja, nanti ajarannya juga sholat sama. Cuman bedanya satu, nanti ya harus loyalitas kepada sang imam, harus loyal kepada bapak imam, harus taat pada bapak imam. Ujung-ujungnya adalah fulus. Ujung-ujungnya adalah apa? Fulus. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Hari Jumat, ini ada apa nih? Oh, hari Jumat. Hari Kamis, hari Kamis kemarin saya kebetulan ngantar anak-anak outbound di Umbul Utalutalan, jalan kaki dari pondok sampai Umbul Utalutalan sana. Biasanya dibuat apa itu, dibuat daurah. Jalan kaki anak-anak, jalan kaki rasa sudah motoran jam 3 ya. Jam 3 lebih seperempat malam sampai sana subuh ya. Saat subuh di sana terus ngobrol sama takmir-takmir, anak-anak ke kolam renang untuk outbound, acara outbound. Karena kita ada orientasi untuk keluar barang, keluar outbound dengan para ustadz-ustadz saya di masjid ya. Kebetulan untuk kolam renangannya depan masjid pas. Biasanya kalau daurah antum tahu toh. Lah, di situ ngobrol nih dalam pembicaraan. Ustaz, sampai bulan berapa? Sampai ke bulan berapa orang Islam jamaah itu sampai meyakini tentang sahnya Islam jamaah? Artinya sampai dia kemudian loyal benar itu bagaimana? Sampai bulan keberapa? Saya katakan, Pak, di Islam jamaah itu berbeda dengan yang lain-lain. Mereka itu paling lama, orang kaum antum itu ngaji Islam jamaah, paling lama 6 bulan sudah paham jamaah. Paling lama itu. Garansi paling lama lah, antum sudah dibuat taat lah. Wah, cepat menyo. Iya. Kok bisa tadi? Iya, karena cara dakwah mereka, cara ngajari mereka itu, mereka menunjukkan kepada golongan yang lain yang dianggap salah. Misalnya gini, jenengan ini selama ini sholatnya salah. Si bener iki. Koyo ono kaya sholatnya salah. Langsung dikasih kitab tuh. Jadi jenengan langsung bisa deteksi. Menurut versi mereka, antum bisa, oh berarti kaya si bener iki. Satu, kitabul sholat, kitabul sholatin nawafil, kitabul adab, kitabul ahkam. Adilah nanti pertengahan antum sudah masuk kepada bab-bab kitabul imamah atau kitab kitabul imarah, bab masalah imarah. Wah, sampai ngoten ya. Jadi jenengan itu enggak, iya kalau sekarang sih jenengan sih kan dia bilang kok iso manut-manut. Ya kalau sekarang jenengan bisa mengatakan seperti itu karena saya dah keluar. Anda memandangnya saya kemudian pemikiran Anda liar, artinya liar monggo di kontaat. Nah aku ya Saudi, rasudi nih, monggo kontakannya aku ya rasudi. Iya tuh Anda saat ini berbicara seperti itu karena satu sisi, nah jenengan liar pikirannya, yang kedua ditambah keluarnya saya yang termasuk di Tawang Mangu menjadi ya sebuah ya bisa dikatakan gempa besar lah menurut Islam jamaah yang diandalkan mubalik daerahnya kemudian keluar dan kemudian diterima di masyarakat, diterima di kaum muslimin secara umum. Sehingga kalau Anda mengatakan, tapi kalau coba misalnya nih, kudarullah ini saya masih di dalam. Lalu, jenengan belum tahu nih, terus nyoba-nyoba. Dia bilang, iya tadi aku pernah nyoba-nyoba. Ya memang koyoknya kok wapi. Lah, jenengan ngomong koyoknya wapi itu, kalau dilanjutkan, jadinya wah bukan koyoknya api. Memang api menurut jenengan. Sehingga ketika gencarnya dakwah para mantan-mantan ini, orang-orang awam. Kalau di TikTok coba baca, di TikTok. Apa yang salah dari kami? Kami itu ngaji Quran hadis. Itu salah Mbak, Bu. Itu syariat baru membuat. Oh, apa itu kan taat Bapak Imam. Taat Bapak Imam itu ada dalilnya. Nah, coba. Itu salah. Iya taat ya taat, tapi harus tahu ini. Harus pokoknya kita enggak urus, pokoknya Islam jamaah punya ini punya rumus nih, surgane jamaah ora sebab adile imam. Artinya surganya jamaah sebab taatnya, bukan adilnya imam. Dan surganya imam bukan sebab taatnya jamaah. Artinya imam masuk surga sebab dia mengatur. Jamaah masuk surga sebab dia taat. Tidak ada urusannya. Kalau misalnya nih, jamaahnya taat semua. Imamnya enggak ngatur, tetap jamaah masuk surga, imamnya masuk neraka. Menurut rumus mereka seperti itu. Siapa yang enggak terpengaruh? Siapa yang enggak terkecoh? Siapa yang enggak tersentuh hatinya ketika dalam Islam jamaah. Nah, itu ya.
Iya Pak, makanya saya katakan jenengan misalnya seperti itu, dia jenengan gak akan merasa salah. Sampai orang-orang yang ini saat ini di dalam itu, dia gak merasa salah juga. Apa salah kamu gitu Pak? Apa salah kamu? Layak dia apa? Ada seperti itu di mana? Sebenarnya kita tunjukkan salahnya jenengan di sini. Itu ijtihad imam, itu bebas. Imam punya ijtihad, punya wewenang. Dikatakan imam itu pula wewenang, tapi enggak seperti itu juga. Oh, enggak apa-apa. Anal imam idza amara bi mandzubin aw mubahin wajaba. Imam ketika memerintahkan sesuatu yang dilarang, sesuatu yang dimubahkan, sesuatu yang disunahkan, wajaba, akan menjadi sebuah kewajiban. Nah, seperti itu. Sehingga keyakinan mereka luar biasa. Sehingga ketika seperti itu, apalagi masalah pembelaan, apalagi masalah infak. Lagi-lagi infak itu sebagai dengan digubah katanya dengan istilah pembelaan. Nah, jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Harus membela agamanya Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dengan jiwa kalian. Harta seluruh. Ayo sambungi Bapak Imam. Sambungi dengan Bapak Imam. Pembelaan, aku mau kudu dibelani. Aku mau gak bakal melaku nih orang dibelani. Adakah yang salah? Sepintas orang-orang yang mendengarkan, tidak ada yang salah. Namun ternyata kegigihan, kesemangatan mereka tidak diimbangi dengan pengetahuan agama yang cukup. Sehingga kesemangatan, kafir nih kafir. Sehingga orang ini kafir. Sehingga orang ini munafik. Sehingga orang ini murtad. Gitu kan? Sehingga orang ini murtad. Sehingga orang ini kafir dan sebagainya. Masyal muslimin hafidhakumullah ta'ala. Itu cara-cara mereka dalam mendoktrin jamaah. Sehingga kalau kita melihat ini di fase-fase seperti ini, wah, orang yang kualat banyak. Kualat pol. Nggak tidak berpikir itu kayak gelap, walaupun ya ada sih. Jadi mereka itu menerima atau mendengarkan para mantan itu, jangankan mendengarkan, ditolak langsung. Apaan sih? Apa oke? Sesat ini. Khalil sesat, Ajis Ridwan sesat, Mas'ud sesat, ribet-ribet. Belum mendengar, belum sampai mendengar penjelasan kita. Padahal kalau mereka mau duduk seperempat jam, katakan 5 menit sampai seperempat jam, mendengarkan penjelasan kita ini, mana sih, bagian mana sih yang kita anggap salah. Coba, kita menjelaskan tentang sembunyi-sembunyi imam di Islam jamaah, ada. Kita menjelaskan bagaimana praktek Islam jamaah untuk mendoktrin jamaahnya, ada. Oh ya, kemarin ada yang tanya, sejak kapan? Sejak usia berapa atau saat kelas berapa antum di pondok itu didoktrin? Saya bingung jawabnya. Ada, ya ustaz pondok. Pas ngobrol itu, ustaz pondok saya cerita tanya. Ustaz, anu tak tanya, jenengan pas mondok dulu itu pas kelas apa? Pas kelas apa Anda pendoktrin Islam jamaah? Nah, khusus materinya dokter. Saya bingung jawabnya. Kelas apa? Enggak ada kelasnya. Yang pasti kita sebelum masuk pondok sudah ada doktrin kudu jamaah. Wah, yuh. Jadi kami kecil. Iya, sudah kecil tuh jamaah sorko, enggak jamaah rokok. Dari kecil. Wah, yuh. Berarti tak kira itu ada kelas khusus untuk pendoktrinan. Enggak ada. Mau umum aja mantap, apalagi buat khusus. Kenapa? Karena memang sudah ditali dengan namanya bayat, ditali dengan namanya sumpah janji bayat itu. Sehingga di nasihat umum-umum pun di dalam porsi-porsi pengajian besar dia masih mantap-mantap juga dulu. Tapi waktu alam sekarang, ya tentunya sekarang ya agak berkurang. Kenapa? Karena banyaknya sahabat-sahabat yang membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamatnya. Maka kita enggak boleh, saudaraku semua, berhenti untuk dakwah. Ini caranya. Ada yang kualat. Ya, Bapak Imam nanti akhirnya ya
Ya ditinggal jamaahnya. Mau nggak mau, ya itu sebagai konsekuensi logisnya ya, konsekuensi. Itu yang meninggalkan ajaran ini, ya alhamdulillah banyak. Jangan takut wala tahidu wala tahzanu. Yang Anda pula jangan sampai dijadikan keset ya Bapak Imam. Benar-benar memang keset. Kita mengatakan seperti itu bukan kita mengatakan mengarang-arang, tapi mereka sendiri yang mengklaim senajan dadi keset. Kan begitu. Senajan dadi keset ya Bapak Imam. Allah tetap sabar. Allah tetap ridho sak terbok oleh Allah sampai mati. La haula wala quwata illa billah. Menghidup sekali kok jadi keset. Ayo dong buka akal sehat kita, buka akal waras kita, dan buka akal selamat kita. Oke, demikian saudaraku semua. Barakallahu fikum jami'an. Nah, terus belajar, terus semangat dakwah. Nah, insyaallah binillah Allah akan memberikan hasil dengan sesuai dengan perjuangan kita. Selama kau sehat, selama kau waras, dan selama kau selamat. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات